seorang lelaki ditemukan maut dengan kesan kecederaan pada pergelangan tangan serta kaki kanan. Di rumah seorangnya di Taman Scientex dekat sini pagi Ahad lalu, Ketua Polis Daerah Seri Alam Superintendan Muhammad Sohaini Ishak berkata, siasatan awal mendapati pada malam sebelumnya lelaki berusia 28 tahun itu dikatakan mengamuk di Masjid Taman Scientex yang berdekatan dengan rumahnya apabila mendapati pintu masjid ditutup selepas waktu isyak. Dia bertindak menumbuk pintu cermin hadapan masjid itu hingga pecah, menyebabkan tangannya berlumuran darah. Di lantai masjid terdapat kesan tumpukan darah. Semakan kamera lidar tertutup CCTV, mendapati lelaki itu menumbuk sebanyak 2 kali pintu cermin itu sehingga pecah, katanya dalam kenyataan lewat malam tadi. Beliau berkata, berdasarkan siasatan awal, kakak lelaki itu memberitahu bahawa adiknya yang juga jurutera kimia sebuah syarikat dalam keadaan tertekan kerana tidak dapat melawat keluarga di Kuala Berang, Terengganu, sejak kira-kira 6 bulan. Katanya, polis menerima makluman mengenai lelaki itu pada kira-kira pukul 7.35 pagi Ahad. Dan mayat dirujuk ke Hospital Sultan Ismail untuk proses bedah siasat. Hasil bedah siasat mendapati sebab kematian adalah luka parah di pergelangan tangan kanan saluran darah arteri dan urat tendon terputus akibat tumbukan pintu cermin kaca. Kes diklasifikasi sebagai kes mati mengejut, katanya.